Ini gue gabut banget, gue malam ini bingung mau makan apa. Walaupun ini banyak makanan sih di sini. Kita cek aja kira-kira malam ini apa yang mau gue review ya teman-teman ya. Ini ada keripik bawang, keripik balado, udah gue buka sih. Kacang telur tapi yang agak pedas gitu. Terus ini ada Indomie. Dan ini ada kopi. Enaknya gue malam ini makan apa ya? Sumpah ini gue gabut banget, sumpah. Makan aja gue mesti nanya gitu kan, goblok. Nah, ini Indomie. Indomie pengen gue makan, tapi gak gue masak. Pengen gue makan mentah-mentah gitu aja, gue tabulin bumbunya. Oke, kita langsung cek aja ya. Kita lihat apakah mie ini bisa mengganjal perut gue yang agak-agak aneh ini. Oke, langsung aja lah ya, yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Makan Indomie tanpa dimasak. Ya, enggak apa-apa sih. Nih, langsung aja gini. Oh. Jadi, ini enggak perlu repot-repot. Ini gue gak ngerti apakah gue memang saking kreatifnya, gue saking banyaknya ide, atau gue memang udah gak ada ide lagi nih temen-temen nih. Langsung aja dibuka bumbunya. Muncrat. Jangan lupa dimasukin semua ya temen-temen ya bumbunya ya. Seada-adanya dimasukin kaosnya, terus kecapnya, minyaknya. Tuh, jadi bener-bener biar ngeresep gitu bumbunya, biar sedep. Tuh, terus jangan lupa ini cabenya. Nah, terus ini ada minyak sama kecapnya. Jangan lupa dimasukin juga ya teman-teman ya. Kecapnya. Jangan lupa ini. Rasanya tuh apa ya, gue gak ngerti gue mau ngomong apa. Enak, aneh gitu, itu rada-rada aneh tapi enak sih, gurih gitu. Emang pada dasarnya kan Indomie emang udah gurih, jadi kayak gue makan ciki-ciki gitu, kayak gue makan ciki-ciki jajanan SD gitu lah. Tuh, ini temen-temen nih. Tuh ngeliatan ya, tuh. Sambil santai, sambil menikmati makan, sambil berhayal gitu. Seandainya makanan ini kita ekspektasikan jadi makanan lain, misalnya jadi sate ayam. Coba, kita coba. Gak berubah, tetap mie. Makasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka, boleh di like, boleh di komen, boleh di subscribe. Kalau kalian gak suka, ya gak apa-apa. Kalau kalian punya ide lain, nanti gue review makanan apa gitu, boleh kalian ketik di kolom komentar ya. Oke, gitu aja ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya, teman-teman ya.